lupa subscribe, klik loncengnya, jangan lupa like, dan share videonya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku, Isti Rosyani. Di video kali ini, aku bakal review face care-nya dari Scarlett Whitening. Nah, yang pertama, aku bakal review Brightening Facial Wash ini. Nah, ini dia botolnya. Nah, dilihat dari kemasan, ini tuh ukurannya enggak besar-besar banget, kecil-kecil banget. Jadi cocok banget dibawa kemana aja. Dan untuk ukurannya, ini tuh 100 ml. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini tuh di dalamnya ada bulir-bulir kelopak bunga. Kelihatannya tuh bagus banget, lucu. Jadi, kelihatannya tuh seperti mewah gitu. Dan ini tuh tutupnya flip top gitu, seperti ini. Dan ini tuh bagus banget, kokoh gitu si kemasannya ini. Dan kalau kalian pengen tahu isinya seperti apa, nah seperti ini aku bakal tunjukin ke kalian. Nah isinya tuh seperti ini ya. Nah untuk cara pemakaiannya gampang banget, seperti facial wash pada umumnya. Kalian tinggal tuangkan secukupnya facial wash ini ke telapak tangan kalian, lalu usap secara merata ke seluruh muka kalian atau seluruh area wajah kalian, lalu bilas deh. Dan yang pertama kali aku rasain ketika aku mengusapkan si Brightening Facial Wash ini ke muka aku, itu kecium banget, wanginya juara, emang sekali itu ya, wanginya harum banget. Terus ini tuh ada aroma manisnya gitu. Dan ini tuh bikin pada saat aku cuci muka, itu jadi bikin mood aku tuh naik. Dan yang paling bagusnya itu setelah aku bilas, muka aku tuh jadi lembut dan juga halus, sesuai dengan kandungan yang ada di dalam si Brightening Facial Wash ini tuh mengandung glutathione, yaitu bisa meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit, juga memberikan pelindungan dari radikal bebas serta mencerahkan kulit. Selain itu juga si Brightening Facial Wash ini tuh mengandung vitamin E yang bisa melembabkan kulit, membantu mengatasi peradangan dan juga menenangkan kulit. Selain itu, ini juga mengandung rose petals yang bisa menyegarkan kulit wajah. Pantesan setelah aku bilas pakai Brightening Facial Wash ini tuh kulit aku jadi seger banget. Selanjutnya, ini tuh yang paling penting, mengandung aloe vera yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan kulit serta melembabkan dan menghaluskan kulit wajah kalian. Dan jangan khawatir, produk Scarlett itu sudah badan pom, jadi kalian gak usah khawatir karena sudah aman dipakai. Nah setelah memakai facial wash, aku udah bersih, aku langsung pakai si serum dari Scarlett ini yang Brightly Ever After ini. Nah ini tuh ada yang acne-nya, ada yang Brightly-nya. Nah kebetulan disesuaikan dengan kondisi muka aku memilih yang Brightly Ever After serum ini. Nah kalian bisa lihat ini tuh kemasannya seperti ini. Ini tuh dari kaca ya, dan ini tuh kokoh banget, ini tuh tebal. Terus ini ukurannya itu 15 ml. Ini ukurannya 15 ml. Terus ini tutupnya tuh bentuknya kayak pipet gini ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Terus ini isinya seperti ini. Jadi kalau yang Brightly Ever After ini warnanya warna pink gini ya, agak pink gini. Nah seperti ini, kalian bisa lihat. Nah seperti ini serumnya. Nah aku biasanya pakai itu ke muka aku itu dengan 2-3 tetes, lalu kalian usap ditutup gitu ke muka kalian. Nah pakainya itu aku biasanya sehari 2 kali, pagi sama malam. Setelah itu baru deh aku pakai si krim dari Scarlett-nya. Nah menurut aku ini tuh bagus banget karena sesuai kandungan di dalamnya, ini tuh mengandung phytoalkenin, glutathione, vitamin C, terus niacinamide dan juga lavender water.
Nah, ini tuh kandungannya bagus banget buat kulit muka aku karena bisa mencerahkan kulit, memudarkan noda di wajah, juga mengontrol kadar minyak berlebih ya. Nah, selain itu juga ini bisa mengecilkan pori-pori, menghaluskan kerutan, kulit menjadi lebih rileks dan juga sebagai antioksidan dan juga anti pollution. Wah, bagus banget kan? Nah, kalian mau coba juga si serum Baby Ever After ini. Nah, ini tuh rekomendasi banget buat kalian yang lagi cari serum untuk memutihkan wajah kalian. Karena aku tuh kusam banget sebelumnya, jadi aku cari serum dan mudah-mudahan ini tuh cocok. Dan alhamdulillah ini tuh udah berapa kali pakai dan cocok di muka aku. Nah, semoga ini tuh jadi rekomendasi buat kalian, semoga kalian juga cocok. Tapi kalau misalkan cocok di aku belum tentu cocok di kalian, dan juga kalau misalkan cocok di kalian belum tentu cocok di aku juga. Nah, kali ini aku bakal review yang krimnya, yang day sama yang night-nya. Nah, ini tuh masih satu rangkaian sama si serum Baby Ever After yang tadi aku review. Ini tuh masih satu karena ini tuh baru, jadi kalian harus tahu gimana sih, terus kayak gimana sih si krimnya. Nah, selanjutnya aku bakal review yang cream day-nya, si Baby Ever After day cream yang Scarlett ini. Nah, bentuknya seperti ini, kalian bisa lihat warnanya pink gitu ya, lucu banget kan. Nah, ini tuh dari kemasannya tuh dari kaca dan ini kokoh banget menurut aku. Ini tuh ukurannya seperti ini. Ini tuh di dalamnya itu ada 20 gram ya ukurannya. Nah, kalian bisa lihat sendiri seperti ini. Terus dari tutupnya seperti ini, seperti serum-serum pada umumnya, tapi ini tuh kayaknya lebih kokoh ya kacanya. Terus kalian bisa lihat dalamnya seperti ini. Menurut aku cream day si Scarlett Whitening ini tuh lebih cair daripada si yang night creamnya. Nah, seperti ini warnanya putih. Terus ini tuh lebih cair dari yang krim malamnya ya, tadi udah aku jelasin. Nah, kenapa aku memilih Baby Ever After Cream Day ini? Karena sesuai dengan krim pemutih wajah yang aku cari, karena di dalamnya itu mengandung glutathione, thiamine, okay, worship oil, pore away, triceramide, aqua peptide glow yang bisa membuat kulit tampak lebih cerah, bersinar dan juga bisa meratakan warna kulit. Selain itu juga ini tuh bagus banget untuk melembutkan dan juga menghaluskan kulit kalian, anti penuaan dan anti keruat, bagus banget kan. Selain itu juga ini tuh bisa meningkatkan hidrasi kulit dan juga persepsi kulit yang menjadi kulit kalian bersinar. Nah, untuk pemakaiannya gampang banget. Aku pakai krim ini setelah pakai serum, aku pakai tiap pagi. Nah, kalau untuk malam harinya aku pakai yang Brighter Ever After Cream Night ini. Nah, aku pakai ini tuh setelah memakai serum yang tadi yang aku udah review. Nah, ini itu seperti dari kemasannya ini tuh sama seperti yang day creamnya yang tadi udah aku kasih tahu kalian. Cuma bedanya dari segi tekstur si creamnya ini tuh lebih lebih encer dari yang tadi, ini tuh lebih padat. Tapi pada saat aku oleskan ke muka aku, ini bagus banget, lumer, sama seperti yang day creamnya tadi ya. Cuma bedanya ini tuh lebih enggak terlalu encer gitu lah. Nah, untuk kandungan di dalamnya ini tuh bagus banget menurut aku, karena aku memilih ini karena aku pengen kulit aku itu jadi lebih cerah dan juga bisa meratakan warna kulit aku sesuai sama kandungan si Brightly Ever After Cream Night ini. Ini tuh kandungan di dalamnya tuh persis sama dengan yang aku cari. Nah, ini tuh bisa membuat kulit tampak lebih cerah, bersinar dan juga warna kulit lebih merata. Selain itu juga ini tuh bisa melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV. Selain itu juga ini bisa mengurangi kerutan sama membuat pori-pori terlihat lebih kecil. Ini bagus banget dan ini rekomend banget buat kalian lagi nyari krim pemutih wajah. Nah, setelah aku rutin memakai produk Scarlett dari mulai yang Brightening Facial Wash, terus masuk ke rangkaian yang Brightly Ever After dari mulai serum dan juga krimnya, aku ngerasa kulit aku jadi lebih lembut. Terus yang paling penting, aku ngerasa kulit muka aku jadi lebih cerah daripada sebelumnya.
Dan jadi kulit muka aku tuh karena ada noda hitam sebelumnya, jadi lebih merata lagi si kulit muka akunya. Itu sih yang aku rasain setelah aku memakai rangkaian produk dari Scarlett Whitening. Nah, untuk produknya sendiri kalian bisa cari di sini. Kalian bisa langsung aja beli di sini. Aku bakal kasih tahu kalian di situ. Nah, untuk harganya itu cuma Rp75.000 per satuannya. Itu masuk banget kan di kantong kita semua dengan hasil yang bagus. Nah, paling itu aja review face care dari Scarlett Whitening dari aku, dari mulai rangkaian Whitening Facial Wash, Serum, dan juga Cream Day dari Blade Lever After-nya. Nah, itu aja. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.